lanjut. Ya bisa, tapi duitnya balikin. Lanjut ya. Lanjut. Saya yakin mobilnya di nomor 7. Gitu. 20 jutanya dibalikin. Mau tak buka apa 20 juta? Ambil uang aja. Loh! Saya naikin tawaran tuh biar deg-degannya berasa. Dari tadi deg-degan, Kak. Kalau kamu mau ambil, boleh. Karena saya udah nawarin. Karena itu bagian dari permainan. Tapi seandainya pilihanmu bener, Bie. Kan artinya selangkah lagi. Ambil. Yakin? Yakin. Deal. Penonton kecewa nih. Tapi selamat, kalian pulang bawa 20 juta dari Super Deal Indonesia. Oke, kita buka nomor 8, kita cari tahu. Tiga. Dua. Satu. Bener. Sisa 2 amplop, 3 dan 7. Satu isinya zong, satu dipastikan isinya tulisan tirai 2. Namun karena kita harus buang zong, kira-kira zong terakhirnya di nomor 3 atau 7? 3. 3. Okay. Kalian juga mikirnya 3. Mau lanjut main nggak? Ya bisa, tapi duitnya balikin. Lanjut ya. Lanjut. Saya yakin mobilnya di nomor 7. Gitu. 20 jutanya dibalikin. Ya. Ya. Deal. 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 Oke. Okay. Uangnya udah dibalikin ke saya. Sekarang untuk mensahkan pilihan kalian yang terakhir, mau nomor 3 atau 7 yang dibuang? Pakai mic-nya. 3. 3. Berarti dia setuju sama pilihanmu. Yang lain gimana? Buang angka 3. Buang angka 3. Deal. Deal. Mau lanjut main atau 28 juta? Lebih tebel dari yang tadi. Biar pertaruhannya lebih mahal. Jangan buru-buru, guys. Saya tahu ini berat dalam memutuskan. Pikirin baik-baik. Diskusikan baik-baik. Hitung peluangnya. Yang pilih ambil angkat tangan. Yang pilih ambil angkat tangan. Mobilnya harga 130 juta, yang di tangan 28 juta. Kalau benar dapat mobil, kalau salah nggak dapat apa-apa. 28 juta ada di antara dua pilihan itu. Buang aja. Berubah. Katanya mau ikutin feeling. Di Super Deal udah ratusan episode, orang gagal bawa pulang mobil. Ceritanya bisa macam-macam. Ada yang yakin dia benar, tapi ternyata ujungnya salah. Ada yang dia nggak terlalu yakin, padahal seharusnya benar. Kalau misalnya ini kejadian, ini bakal jadi cerita di Semarang. Jadi cerita tersendiri. Kalau benar. Duit. Duit aja. Seandainya pilihan kalian benar, nggak masalah. Ninggalin kesempatan bawa pulang mobil 130 juta. Terima dengan lapang dada. Deal. 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 Oke.
Oke. Kita buka amplop nomor 3. Mobil, mobil. Kalau isinya zong, harusnya kalian pulang bawa mobil. Tapi kalau itu isinya tulisan tirai 2, berarti keputusan kalian ambil uang 28 juta adalah keputusan yang tepat. Karena kalau kalian terusin, hadiah utamanya malah yang dibuang. Amplop nomor 3 isinya adalah 3. Song, song, song. Yakin gak mau ini? Yakin, pilih duit aja. 2. Gak kuat saya. Tolong bukain. 1. Tirai 2. Untung gak lagi Stanley. Keputusan yang tepat mau duit. Zon terakhir bukan di amplop nomor 3. Melainkan nomor 7. Jadi kalau seandainya tadi kalian lanjut, kalian malah buang hadiah yang bisa kalian menangkan. Keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Untuk pembuktian song terakhir ada di 7, kita buka 3, 2, 1. Song! Handling akan selalu pakai satu unit mobil senilai 130 juta rupiah. Wadidaw! Emang benar, superhero kalau berkumpul jadi satu, feelingnya bagus ya. Selamat untuk Sandy dan teman-teman.